tangan aku juga swatchnya bagus banget. Pas aku swatch kayak, kayaknya ini favorite aku. Perihal stain nge-stain, dia nge-stain. Warna bibir sehat, warna pink bibir gitu ya. Lip care sedikit, udah langsung. Sebenarnya kayak gak pakai lip gitu tuh. Tapi kayak lebih ke, ini warna bibir natural gue. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Jangan lupa untuk like videonya dan klik tombol subscribe. Di video kali ini aku bakal review and swatches Emina Glossy Stain yang jujur kalian udah request banyak banget. Dan tenang aja, sebenarnya pas kalian ngetik ya, tuh ya pas komen, aku tuh udah beli, dia lagi OTW dan sekarang videonya sudah rilis. Kalau mau skip ke swatchesnya, skip ke menit ini, tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Nah ini dia packagingnya, jadi packagingnya tuh sedikit beda sama yang lama, tapi bentuknya sama ya, dan sama-sama lucu. Isinya tuh 3 gram, harganya tuh aku lupa ya, cuman yang aku beli tuh all shopnya udah paling murah, paling cepet, dan semua shade-nya tuh lengkap. Karena ada satu shade, kalau nggak salah 07 yang sold out di all shop manapun, jadi kalian klik aja link di bawah, udah aku taruh. Finishnya glossy kayak gini, perihal stain nge-stain, dia nge-stain. In fact, ini coba kita hapus ya. Yang aku hapusnya pakai micellar water Wardah yang water base. Ini aku pakai. Kita hapus. Sebenarnya aku kadang-kadang kalau swatches. Tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi dia tuh ada stainnya gitu. Biasanya kalau lagi swatches lip stain kayak gini aku agak PR ngapus semuanya karena dia nge-stain. Kayaknya aku cuma bisa hapus segini. Ini udah dihapus, jadi sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Shade 06, Coffee Drop. Ini swatch-nya di tangan, kayak gini. Tuh, coba. Dikit-dikit dulu. Ih, cakep banget. Demi apa? Oke, ih, sungkah. Nih, kalau misalnya dipakai sedikit, so far so good ya, hasilnya bagus. Nih, aku pake coba full lips gitu ya. Nah, ini dia shade Coffee Drop. Kalau misalnya dipakai full lips, so far tuh bagus banget. Warnanya tuh warna yang light peach gitu. Tangan aku juga swatchnya bagus banget. Pas aku swatch kayak, kayaknya ini favorite aku. Sebenernya aku belum tahu karena aku belum swatchnya semua. Tapi ini warnanya cantik banget kayak gini. Cuman kan kalian tahu ya, pinggiran bibir aku tuh hitam, jadi dia nge-covernya tuh kira-kira segini aja gitu. Dan disclaimer juga, dia tuh nge-stainnya lumayan ya. Tadi tuh aku swatches di tangan terus susah gitu hilangnya. Sekali lagi, ini dia shade 06 Coffee Drop. Kita mau ke shade berikutnya. Shade 07 French Vanilla. Ini swatchnya di tangan kayak gini. Yang kedua dari atas. Shade ini jujur lumayan susah dicarinya, banyak sold out gitu. Karena kayaknya dia best seller deh, soalnya warnanya juga cakep banget. Aku zoom in dulu. Tuh, kalian lihat gak sih? Warnanya tuh warna bibir. Disinilah aku berharap pinggiran bibir aku tuh gak gelap karena warnanya cantik banget. Warna bibir sehat, warna pink bibir gitu ya. Nih, ini kalau lip care sedikit, udah langsung. Sebenarnya kayak gak pake ya, sebenarnya kayak gak pake lip gitu tuh. Tapi kayak lebih ke, ini warna bibir natural gue, gitu. Nah, cakep banget ya. Duh, ini kalian mesti beli, linknya udah aku taruh di bawah. Itu satu-satunya all shop yang jual. Even di official shopnya aja ini sold out. Jadi silahkan war di link di bawah ya. Kalau ada stoknya, aku saranin beli aja. Daripada kalian kayak nungguin kepastian kayak, kapan dia restock lagi? Kan kita nggak tahu ya, yang tahu cuma pabriknya sih. Ini aku pakai lebih banyak ya. Ini tadi sedikit tuh, aduh cantik banget. Kalian sekarang dia kayak lebih banyak. Tuh. Dia nutupin pinggiran bibirnya kira-kira segini. Ini warnanya cakep banget. Aduh, guys. Guys, pokoknya kalian harus beli yang ini, oke? Okay? Kalau ditanya favorite aku, kayaknya aku lebih suka warna ini sih. Yang 07 dibandingkan yang 06 tadi. Karena yang 06 tadi tuh nggak apa-apa, aku mau beda aja. Biasanya kan aku suka yang oranye, yang peach gitu. Sekarang aku mau menyukainya yang pink, oke? Okay? Aku maunya yang pink. Sekali lagi, ini dia shade 07 French Vanilla. Kita mau ke shade berikutnya. Shade 08 Pouring Tea. Ini swatchnya di tangan, kayak gini, yang di tengah. Warna dia tuh jujur warna teh gitu ya, teh black tea gitu. Ya, kayak dulu, sedikit. Sebenarnya aku tuh udah pakai warna dia lumayan sering.
karena dipakai dikit aja tuh warnanya langsung ada, dan aku lebih suka pakai dia tuh dikit gitu ya, dikit terus nanti kalau emang udah mulai hilang aku reapply gitu. Karena aslinya tuh kalau dipakai full lips dia agak deep, aku kan sukanya tuh warna yang light light gitu, dan ini kalau dipakai secara dikit ngehasilin warna light yang cakep banget moodku. Sebenarnya mirip sama yang 07, cuman yang 07 kan kayak pink banget, ini tuh lebih ke arah merah. Tadi dipakai sedikit, sekarang kita bakal pakai full lips. Kalau pakai full lipsnya tuh lebih ini ya, lebih deep gitu warnanya. Kalau swatches di tangan sebenarnya kelihatan banget dia tuh warnanya kayak warna black tea gitu ya, nih yang ini yang tengah. Cuman kalau dipakai di bibir warnanya tuh di aku lebih keluar warna merahnya, kurang lebih kayak gini. Ntar aku sesuaiin dulu, nah kayak gini. Sekali lagi ini dia shade 08 Pouring Tea. Kita mau shade berikutnya, shade 09 Red Bean. Ini swatchnya di tangan kayak gini. Warna dia tuh mengingatkan aku ke warna lip tint yang biasanya kita pakai waktu kita SMP. Oke, dulu sedikit. Gitu. Tuh, ya gak sih kayak warna lip tint pas SMP dulu loh. Ini kalau misalnya kita pakai dikit, tadi dikit banget. Coba ke tangan dikit. Segitu. Sekarang aku bakal pakai lebih banyak lagi. Makanya warna dia tuh warna merah yang lumayan vibrant gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan pouring tea itu warna merah coklat. Enggak sih, dia tuh warna teh sebenarnya. Kalau yang itu merah vibrant. Sekali lagi ini dia shade 09 Red Bean. Kita move ke shade berikutnya. Shade 10 Choco Praline. Ini swatchnya di tangan kayak gini. Nah, agak sedikit. Warna dia tuh coklat banget sih. Tapi kalau misalkan yang 8 Pouring Tea, dia tuh coklat teh, tapi yang ini tuh coklat kakao gitu ya. Nih, ini kalau dipakai sedikit dulu kayak gini. Warna kakaonya tuh udah kelihatan menurutku. Dan aku bakal pakai full lips, biar liatin nih. Warnanya tuh warna kakao gitu ya. Sebenernya lumayan mirip. Tapi ini tuh ada hint merahnya. Kalau yang 8 tuh di aku emang kelihatan kayak merah. Tapi yang lebih ada hint merah tuh sebenarnya si Choco Praline ini ya. Nih. Ini dipakai full lips, aku liatin close up-nya. Kelihatan kan kayak ada merah gitu. Kali lagi ini dia shade 10 Choco Praline. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan next time mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!